Jumpa untuk kelas yang kedua. Tadi kelas pertama kuliah subuh. Saya tak tahulah kuliah pertama saya nampak kalau kuliah subuh ni nampaknya macam tak ada orang nak dengar lah. Ada dalam 20 orang ke 30 orang lah. Saya rasa kalau tak perlu kita tak payah buat live kot lain kali untuk kuliah subuh. Ada lah Ustaz orang dengar. Tak ada orang dengar. Saya tengok 20 orang tak ramai lah. Ada. Ustaz ada. Sebab nak, saya nak ngangkut-ngangkut laptop ni, kalau tak ada orang dengar, saya malas nak ngangkut laptop ni. Kalau kita nampak kedatangan tu tak ada apa-apa, tak merangsang kan. Ada belas-belas je, kita lepas ni tak ada buat lagi lah. Boleh tunggu tak ada live lah. Siapa nak bila pergi surau masjid lah. Okay. Sambung. Tengok slide. Kat mana? Kat sini kot. Ucapan salam yang 11 syarat, Zat. Okey, 11 syarat. Dah balik rumah ke? Dah sudah, Zat. Dah sampai, Zat. Okey. Ni, kita letak tempat lain. Kita letak tempat lain lah. Apan ni tiga lagi. Ini 9. Okey, ini sebelah lah. Buat tajuk je, jangan tinggalkan tajuk. Nanti yang kalian tu menggelabar nanti. Apa benda aku tulis ni aku tak tahu. Buat tajuk ni. Dah ada tajuk lah. Sekejap. Okey. Ini syarat ni nama apa yang kita faham selama ni. Dia ada nama khas dia. Ini syarat atas rukun. Atau kita sebut banyak kali pun tak apa, syarat mengesahkan rukun. Ni. Syarat. Ini perkataan ni bila ucap. Ini perkataan ucap ni. Bila ucap, maka berlakulah satu benda yang namanya lapas.
Berlakulah satu benda yang nama dia adalah lapas. Okey? Lapas. Kenapa nak asal rekod? Okey. Hal ini kalau macam biasa kita cakap lah, lelaki tak boleh. Dia ada bahasa dia sendiri. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ini ditakrifkan dengan alif dan lam akan dia. Ini maksud apa eh? Okey, saya nak tunjuk sini. Maknanya kita tulis malam eh. Ada satu perkataan Assalamualaikum. Ha ni. Ni nak tegangkan ni ni. Maknanya dia alif lam ni kat sini. Di sini. Ini ya. Ah tu. Kena pula ni punya tu eh. Tu besar kan sikit kot. Ah, ni dia katakan dia belum ni. Ni alif lam arif. Maknanya kalau dia kata salamun alaikum. Salamun alaikum. Eh? Salamun alaikum. Salamu alaikum. Assalamualaikum. Ah, tak sah lah. Sebab dia ada alif lam. Bila alif lam ni, atau dia kata Al-Salamualaikum. Al-Salamualaikum. Dia patut Assalamualaikum. Kalau dalam hukum ni, alif lam ni, ini alif lam kamalah ke Syamsiah? Syamsiah. Kenapa dia kata Syamsiah? Dia Sabtu, Syadah, selepas huruf Alif Lam. Dia tak disebut Lam itu kan? Ya, Ustaz. Kalau kita kata At-Taqwa, itu Syamsiah. Sebab apa? Alif Lam tu Al tak sebut. Kalau Al-Mujib, itu Alif Lam apa? Qomariyah. Qomariyah. Sebab Lam tu disebut. Jadi kalau dah juit lah. Syamsiah ni dulu guru kata matahari. Dulu kami belajar guru kata matahari. Matahari maksud apa? Matahari ni maksudnya tak boleh nampak. Maknanya tak sebut. Di sinar dia kuat. Kalau Qamariyah, di bulan dia nampak. Bila dia nampak, dia sebut. Al-Mujib. Al-Ghani. Lagi apa? Al-Hamid. Al-Khaliq. Ada berapa huruf? Ada berapa huruf lah. Saya tak ingat lah berapa huruf tu. Kalau As-Salam. Itu. Kamarai ke Syamsiah tadi kita kata? Syamsiah. Syamsiah. Syamsun. Syamsun ni apa? Matahari. Kalau dia kata Al-Salamualaikum. Tak sah.
bukan al-falam. Assalam. Lam ni tidak disebut. Itu maksud dia. Ini pula syarat dia hendaklah sempurna. Allahu Akbar. Hendaklah sempurna selawatnya ni. Apa maksud sempurna selawat dia? Musolli telah melaksanakan berapa syarat salat yang kita belajar sebelum ni? Berapa syarat salat? Berapa? Tengok salat nota. Di bawah tu. Lima syarat. Lima. Lima syarat selawat. Barulah boleh dikatakan dia memberi salam. Barulah boleh dikatakan dia memberi salam. Kalau dia tak laksanakan lima syarat selawat, maknanya tak boleh. Kerana memelihara akan tertib. 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 Tertib ni apa? Tertib ni adalah rukun kepada solat. Mana syarat tawak tadi? Ini lima. Okey, bagi nombor. Lama di nombor ni. Apa? Dia tulis dua kali pun tak apa. Minggu saya dah tulis. Tulis lagi. Lama apa lah. Tulis banyak kali. Lima. Ini apa? Empat. Barzak, mana barzak? Ada tak barzak? Barzak Munir. Mana ada? Isteri yang barzak ada tak? Rahimah. Rahimah Mahmud. Rahimah lagi satu. Kalau tak ada? Tak apa, kita call. Ada benda nak rancang dengan dia tadi. Bulan depan. Nanti dah cakap lah. Berjalan-jalan. Bulan depan. Dengan jamak. Jamak ni apa? Jamak ni yang dikatakan kum. Ni. Ni.
Itulah yang disebut kum. Pada kata assalamualaikum. Salam alaikum. Tak mana? Seorang sahaja. Tak sah. Tak sah. Pada solat kena kata assalamualaikum. Kalau kat luar kita nak kata assalamualaikum ya wo. Ya Muhammad, assalamualaikum ya Muhammad, tak apa. Tak kisah. Tapi ulama ajar kata assalamualaikum. Kenapa? Yang kita dah tahu dah dulu ulama kata apa? Di kiri kanan dia ada malaikat. Di kiri kanan dia ada malaikat. Imam Nawawi kata, Imam Nawawi sebut dalam kitab, dulu guru saya kan gini ya. Imam Nawawi kata, bila kita sebut salam, untuk mengelakkan orang itu tak jawab dan dia berusaha, maka kita katalah satu perkataan yang lain sebelum salam. Kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tu tak jawab, tak berusaha. Kenapa? Sebelum tu ada perkataan yang kita iringkan dengan salam. Imam Nawawi kata dalam kitab dia. Okey. Ni assalamualaikum. Mesti dengan jamak. Maksudnya beri ni dengan jamak. Kum. Kalau kah, kalau orang. Kum ni ramai lah. Jadi disyaratkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, mesti pakai kum. Tak boleh assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sah semayang. Kenapa? Syarat berjamak. Assalamualaikum. Tak sah semayang. Kena ada alif lam ta'rif. Alif ta'rif ni dia menyebabkan tersebut daripada assalamualaikum. 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 Kalau kita assalamualaikum, tak sah. Kenapa? Dia telah meninggalkan sebutan kepada alif lam ta'rif. Kalau imam kata assalamualaikum, kita dengar dia kata assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tanya imam baca apa? Assalamualaikum. Kita kata tak sah. Kenapa tak sah? Imam tinggalkan alif lam ta'rif. Apa alif lam ta'rif? Alif lam ta'rif itu menyebabkan berlakunya hukum alif lam. Dia ada tu Marifah. Betul, alif lam Marifah. Alif Marifah ni terbagi pada dua kan. Satu alif lam Syamsiah, satu Qamariyah. Qamariyah. Syamsiah ni yang ni. Pada dalam takrif dia, alif lam takrif. Kenapa imam imam kata kenapa saya tak sah lah? Sebab dia ada syarat dia alif lam takrif. Yang menyebabkan tersebutlah assalamualaikum. Kalau orang kata kenapa assalamualaikum, tak boleh ke saya kata assalamualaikum? Tak boleh. Kerana syarat pada salam ini antaranya dia mesti sebut dalam jamak. Jamak apa? Kum ni jamak. Ka ni singular. Kum ni plural. Tak boleh kata assalamualaikum. Tak boleh kata assalamualaikum. Okey. Tuan boleh faham? Boleh, Ustaz. Tak boleh, Ustaz. Nombor lima. Tengok. Nombor lima. Itu kopi. Jiwang kertas. Ini. Wo. Ya, Ustaz. Wo pergi kedai eh? Ya? Wo pergi kedai yang nota. Wo tak tak beli printer. Tak ada, Ustaz. Wo tulis. Beli lah printer. Senang. Insya-Allah, insya-Allah, Ustaz. Nak mengendalikan tu, Ustaz. Wo boy. Wo teruk sikit, wo teruk sikit, Ustaz. Gali cangkul kubur boleh. Printer lagi senang, tak perlu. Nanti tu anak aja.
Oh, semua boleh Ustaz. Oh, tak ada hal. Programming boleh buat oh. Jangan Ustaz, dah itu dah lebih lagi Ustaz. Memperdengarkan. Kenapa mendengarkan? Ini syarat pada kauli. Kauli apa? Bacaan. 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 Ini syarat pada kauli. Kalau kita tengok dekat mana eh? Ni. Ucap. Okey. Nampak dia bertemu sini. Tunggu sini ya. Apa tak nampak ni? Kuning. Isyarat pada bacaan. Telinga sekalian huruf. Ambil perhatian pada ni. Sekalian huruf. Berapa huruf? Berapa huruf? Ini ya. Alif, lam, sin, lam, alif, mim. Ambil perhatian sekalian. Maknanya semua huruf. Kalau dia kata assalamualaikum dalam hati, sah ke tidak solat dia? Tak. Kalau dia kata assalamualaikum dalam hati atau dia kata as dalam hati, assalamualaikum dekat lidah pun tidak sah. Kenapa? Ulama' dah sebut memperdengarkan sekalian. Kenapa ulama' taruh perkataan sekalian ni? Mungkin zaman dia, dia dah dengar dah orang kata separuh-separuh. Separuh dekat mana? Separuh ke dalam hati. Mungkin zaman dia dah berlaku kan. Jadi atas kasih sayang dia pada kita, dia tak nak kita salah dalam solat. Dia buat pada kitabnya sekalian. Pada dirinya, dirinya ni orang yang semayang tu. Assalamualaikum. Paling kurang. Assalamualaikum. Kalau warahmatullah dalam hati, tak dapatlah pada menyebut warahmatullah. Yang paling elok, assalamualaikum warahmatullah. Nak tambah wa barakatuh tak apa. Sama macam beri salam. Nak cakap assalamualaikum pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi pun tak apa. Eh? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma mana yang lagi lebih tu, itu yang terbaik lah. Jadi, kenapa dia kata sekalian huruf ni? Mungkin zaman dia dah berlaku, orang cakap setengah dalam lidah, setengah dalam mulut. Setengah pada lidah, setengah pada mulut. Okey. Nombor? 6. 6. Okey, ini dah sudah tadi. Kita bagi nombor. Kita bagi nombor sini. 6 ring. Ini macam. Ini macam. Okey. Ini nombor 6. Apa ni? Tulis lagi. Tanda lagi. Ni. Ini tajuk dia. Kan nombor 6. Tambah lagi. Dan segala hurufnya. Nya tu apa? Kalimahnya.
Nya tu apa? Hurufnya. Nya tu apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itulah nya-nya. Itulah nya-nya. Ni. Kalau kalimah, kita tu kalimah. Tak habis pula. Apa dia Ustaz? Hah? Apa? Tak ada apa Ustaz, tak ada apa. Salah-salah. Saya dengar tu kalimah. Kalimah? Kalimah. Amboi. Mula kalimah dia dengan kalimah. Bukan kalimah. Kalimah. Kalimah lain. Kalimah tu dah tengah belajar ni kalimah. Nah, ni dua kalimah lah. Huruf. Yang satu-satu lah. Berturut-turut ni lah yang nama dia apa? Mu. Mu'alat. 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 Ha, ni turun. Jadi ini kalimah pertama. Ini kalimah pertama. Lepas tu ada kalimah kedua. Lepas tu ada lagi satu kalimah yang sebelah ni. Okay. Ini berturut-turut ni kita kata inilah kaedah membacanya. Ini kaedah dia. Apa kaedah dia? Muadat. Okey. Ini. Mualat pada kalimah dan huruf. Ini sejujurnya ni. Apa kalimah, apa kalimah. Jadi kita boleh nampak apa yang patut kita tahu kat sini. Okey. Jangan dikosongkan. Lain daripada apa contoh yang lain ni? Contoh jawab salam orang masuk rumah. Kita kata gitu. Contoh jawab salam orang masuk rumah. Atau beri salam pada orang yang lalu. Orang yang lalu lah. Atau misalnya orang lalu. Kalau dia kata gitu, dia dengan mayang, dia dah baca habis. Lepas tu dia nampak orang lalu. Assalamualaikum. Dia kasar ni, perkataan ini pada untuk orang itu. Perkataan ini untuk orang itu. Untuk orang yang lalu tu. Tapi kalau dia kasar ni, ini adalah salam dalam sembahyang.
dan ini adalah dikhususkan salam untuk jemaah belah kanan, salam untuk malaikat belah kanan, tak apa. Ini semata-mata dikhususkan salam untuk tu. Orang masuk rumah. Atau jauh salam orang bersalam. Maka tak sah. Kenapa? Dia ada kasat yang berlainan. Okey. Ni. Ustaz, assalamualaikum tu kalimah yang kedua tu salah ke sebut? Boleh. I am well fully. Thank you, my dear. Isteri saya? Betul? Isteri saya kan? Tapi orang lain yang perasan bukan saya. Okay. Orang lain yang perasan, saya tak perasan pun. Tadi siapa yang cakap kalimah perang kedua tadi? Isteri saya kan? Okay. Saya yang beritahu, tapi yang perasan tu orang lain. Tak apa, tak apa. Yang perasan tak apa. Sebab saya kata, thank you my dear. My dear ni tak cakap pada orang, orang lain ni. But D-E-A-R but bukan D-E-E-R. Kalau D-E-E-R, my rusa. Betul. Saya setuju. D-E-E-R. Jangan salah je. Okay. Ni. Ini kat mana ni tempat ni? Tempat kawasan ni mana? Dalam. Dah hati lah. Wah, suruh nanti kan dah mula ramai balik. Wah, dulu. Ya Ustaz, ya Ustaz. Dah beramai berminat. Dah ramai berminat dah mula mengadu kat Wah dia bagi. Dengan okey. Orang-orang bagi link, jadi dah mula bimpik-bimpik tanya-tanya semua macam tu, Ustaz. Lemah. Orang kodai kata ni yang Ustaz yang garang kan? Iya, Ustaz. Ya. Tadi mula dulu macam tu dia. Ustaz tanya. Nah, Ustaz yang garang tu. Dia kata ni yang Ustaz yang garang tu. Bila masa aku garang? Tak ada garang. Tapi baik juga. Baik Ustaz, ada kelainan. Yang lain semua. Tak garang. Tadi lepas kelas, Abang Razak datang kat saya. Tak adalah garang Ustaz. Abang Razak kata, Ustaz boleh cakap dengan dia orang. Saya cakap dengan dia orang, dia orang tak nak dengar. Saya cakap dengan dia orang, banyak tauhid, dia kata. Abang Razak kata. Saya cakap dia orang senyum je. Itu tegas namanya Ustaz. Tauhid itu penting. Wah, dia tak cakap di tangan dia ni. Buang nampak dia. Baik Ustaz. Baik macam tu, Ustaz cakap ke depan semua. Memang ikut semua kena cakap Ustaz. Betul? Aku yang geram ni pergi duduk belakang nak buat apa? Duduk depan, duduk belakang nak buat apa? Saya nampak apa? Belajar ni duduk depan. Bawa, duduk tengok bola, duduk belakang. Duduk nyuruk tak tengok pun tak apa. Ada ia bagi salam itu ketika duduk. Atau gantinya duduk. Apa ganti duduk? Mesti bersalam pada keadaan dia duduk. Atau ganti duduk. Apa ganti duduk? Duduk macam orang sakit. Baring. Baring. Itu bahasa kiri duduk juga. Mengiring. Baring. Terlentang. Berdiri. Dia tak boleh duduk bawah. Dia tak boleh rukuk. Dia tak boleh sujud. Dia kena simen dari sini dan dari sini. Mata Ustaz. Tu gantilah berdiri, baring, pakai mata, pakai hati, pakai kelopak, pakai kepala. Duduk pakai kepala macam ni? Macam ni. Rukuk pakai kepala? Macam ni. Sujud pakai kepala? Gitulah. Itu maksud apa? Gantinya. Gantinya ni maksudnya duduk. Bahawa ada ia. Ia apa? Orang yang bagi salam itu pada ketika duduknya.
Ini mas apa? Musalli. Musalli. Ah. Musalli. Ini yang dikatakan disyaratkan ni. Kalau ringkas begitulah. Disyaratkan lafaz salam ketika musalli itu duduk. Nombor 8, Ustaz. Nombor 8, ya. Nombor 8. Ha, dia boleh lepas dia lari ke? Okey. 8. Okey, nombor 8. Kalau dia sakit perut ke apa benda ke, sebut dulu Assalamualaikum dan duduk. Jangan Assalamualaikum dia bangun. Ha. Mu'alaikum atau apa-apa yang sebahagian daripada Assalamualaikum tu, dia dah tak duduk dah. Dia berdiri. Sakit perut ke, nak cepat ke, apa benda ke, maka tak sah. Kenapa? Syarat dia mesti lafaz dalam keadaan duduk. Mesti lafaz dalam keadaan duduk. Tak duduk tak sah. Ini kiki-kiki nak kucil ni, usah ni. Nombor 9 ni. Nombor 9. Kena berhati-hati, beri perhatian. Ini kata tanbih. Jangan berpaling ke arah lain semasa menulis. Jangan pada negara lain. Aha. Tengok sini. Ini kiblat. Ini kiblat. Apa yang tak boleh paling, dada. Ah, dada. Kalau beri salam sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang betul. Pipi kita ni orang nampak. Kita ni betul-betul 90 degree. Ini kosong, ini 90. Ha, ini kosong, ini 90. Betul. Pipi kita ni orang depan tu nampak. Tapi dada ni masih kat sini. Jangan macam ni. Assalamualaikum. Ha, ni bahaya ni. Ni. Kenapa? Dada dah arah sini. Eh, kepo ye. Dada arah sini. Ini. Ini baca semayang ni. Ah. Assalamualaikum. Ah, dada dah arah sini. Jadi, dada tu janganlah dipalingkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dada yang gerak. Apa? Dada ni wajib dia mengalir kiblat. Itu padang balik kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Praktislah kat luar semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni a'udzu Allahumma inna nas'aluka wa jannah. Pada sunat dia nak baca pun tak apa. Batang balik. Tengok depan balik. Jom kiblat balik. Tengok depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila warah baru boleh berbuat soleh. Warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi nampak orang tengah gini. Oi. Ustaz, maksudnya dah ada lah ya. Dah ada menghadap kiblat daripada awalnya. Begitu. Ya, dah ada. Dah ada yang tu. Okey, baik Ustaz. Kan orang pocok-pocok, pocok-pocok. Yang selama-selama tu kan ada kan? Oh, dua, tiga. Itu. Tu latihan tu kena buat luas bayang. Luas bayang. Okey. Lepas ni kena buat macam betul lah. Sebab kita dah belajar kan. Betul. Nombor 10. Dia ada sebelah kan? Orang lah. Tak ada burger. Tulis saja lagi, Kak. Supaya tidak hilang. Popil kita tajuk dia. Dekat sebelah. Kenapa kan? Terung lah. Ustaz, ejek semasa tu, Ustaz. Silap. Ejek apa? Semasa. Dalam kotak nombor 9. Okay, ya, ya. Thank you. Semasa. Menulis. Okay. Ni. Nombor 10. Ni. Nombor 11. Kat mana kita jumpa benda ni? Syarat umum, Ustaz. Syarat umum. Syarat umum untuk bacaan kauli. Ini syarat umum. Untuk kauli. Jangan silap faham. Jangan kata syarat umum ni untuk rukun kauli je. Kauli ni maknanya bacaan. Syarat umum untuk bacaan. Maknanya sunat pun tak boleh langgar syarat. Kalau sunat langgar syarat, dia tidak terhasil lah pahalanya. Faham? Kalau untuk sunat, kita buat untuk tak terhasil pahala. Kalau untuk bacaan wajib, kita langgar, maka tidak sahlah solatnya. Nya tu apa? Musalli. 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 Orang yang solat. Jadi kita tengok ni, kauli ni. Kauli ni bukan mana rukun kauli tu. Kauli ni perkataan ni maksud dia bacaan. Maksud dia bacaan. Maksud dia bacaan. Bukan kauli maksud rukun kauli tu. Pada umum dia, maksud dia bacaan. Jadi kena perhatikan benda ni lah. Kalau langgar syarat pada bacaan wajib atau sunnah rukun, maka tiada sah solatnya. Ni. Lagi satu, letak kat sini. Kalau langgar syarat pada bacaan sunat, maka tiada terhasil
Pahala ini adalah dua situasi yang kita kena faham. Maksudnya bukan kata syarat ni untuk orang rukun aja. Sunat pun syarat ni gini juga. Sunat boleh kauli. Okey. Rukun yang terakhir, tertib. Ni. Eja sikit. Okay. Eh, jangan dikit ni. Bagi dia besar sikit dia. Oh, tak nampak. Ini nama petik. Nama rukun. Ada kitab lain juga disebut tertib bid blah ada kebanyakan rukun. rukun. Okey, saya tengah ni bawah ni jangan baca dulu. Ani. Baru. Jenis rukun adalah qalbi. Qalbi. Ini ya. Rukun yang diperbuat atau dilaksanakan di tepi.
Okay. Ini ada kitab kata gini. Kenapa dia kata gini? Okey, saya nak terangkan ni. Maaf, tak muat yang mu. Okey, tak apa, jadi dulu. Ini. Tak kat sini. Lama dia hilang. Ah, ini macam mana? Okey. Tengok eh. Ini berdiri di satu rukun. Masa berdiri di baca Fatihah. Betul. Jadi ini kelihatannya ni dua ni kelihatannya bagaikan apa ni? Ah, kelihatannya bagaikan? Berdiri tak habis lagi. Baca Fatihah. Berdiri tak boleh, tak boleh, tak boleh rukuk. Berdiri lagi. Fatihah baca sampai habis. Berdiri lagi. Berdiri masih datang. Masih buat. Fatihah baca. Berdiri masih buat. Fatihah baca. Berdiri masih buat. Fatihah baca. Berdiri tak boleh lepas. Ini nama apa? Bacaan serentak. Seiring. Serentak seiring. Ini ada rukun yang tak tertib. Sebab tu dia kata tertib pada kebanyakan rukun. Kenapa bagikan rukun? Sebab tak semua dia bertertib. Ni tak tulis sini bagi faham. Eh? Tulis sini bagi faham. Faham. Kerana ada sebahagian rukun dilakukan serentak. Dia lagi faham. Dia belajar ni nak kena faham. Kalau tak faham, belajar juga dia tak faham. Masa dia takbir Ratu Iram itu, masa itulah dia masukkan niat. Masa dia takbir Ratu Iram itu, masa itulah dia masukkan niat. Jadi kat sini juga kelihatannya adalah serentak. Ni dengan ni. 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 Ada tu warna tu warna lah. Baru kita nampak yang dia kelihatan serentak. Tak ada lepas berdiri baca Fatihah. Tak. Eh? Tak ada lepas berdiri baru takbir. Ha, kalau lepas-lepas itu nama dia tertib. Tak ada lepas takbir baru niat. Tak. Dalam takbir masukkan niat. Dalam berdiri, masukkan takbir. Dalam berdiri, masukkan Fatihah. Dalam takbir, masukkan niat. Dalam rukun fi'li, ada rukun qawli. Dalam rukun qawli, ada rukun qalbi. Faham eh?
Dalam rukun fi'li ada rukun qauli. Apa dia? Kat sini. Merujuk pada apa ni? Berdiri betul dan Fatihah. Berdiri betul dan Fatihah, bacaan Fatihah. Dan takbiratul ihram. Ah, okey. Takbiratul ihram. Dalam rukun fi'li ada rukun qauli. Apa? Berdiri itu rukun fi'li. Dalam rukun fi'li ada rukun qauli. Ada rukun qauli. Faham eh? Ada dalam rukun fi'li, ada rukun qauli. Berdiri ni rukun fi'li. Dalam tu ada dua rukun qauli. Apa? Qauli. Takbir, Fatihah. Tapi takbir Fatihah ini, dia bertertib. Qauli Fatihah dulu buat takbir. Ni. Dekat sini lah. Ni yang dikatakan. Tertib. Alamak, makin kurus, makin kurus. Tak dapat tak. Ini. Oh, sikit. Ini tertib ni. Tapi ini adalah serentak. Sini, dua ni. Faham tak? Ni ni juga okey. Tahu juga dengan ni. Okey, kalau perjalanan ni ini apa? Baca tayyat akhir dulu baru baca selawat Nabi. Ini nama apa? Tertib. Apa hal ni? Begini eh. Jalan ni, tertib. Ini pun nama dia. Tertib. Okey. Ini tiga ni. Tiga ni. Ni eh. Ni dengan ni. Dengan ni.
ni mewakili bulatan ni. Ini nama dia apa? Tertib dikebanyakan rukunnya. Tak, dulu tayah akhir dengan tiga rukun ni. Apa nama keadaan ni? Duduk. Masa duduk baca tayah akhir. Masa duduk baca selawat. Masa duduk tak serentak. Memang serentak. Inilah nama dia, serentak. Jalanan ni tertib. Lepas ni, di sini. Lepas ni, di sini. Jadi dalam ni, tapi tiga-tiga ni, dia tak boleh bangun selagi tiga-tiga ni habis. Jadi selepas panjang dia duduk ni, dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni. Sepanjang dia duduk ni, dia serentak buat ni, serentak buat ni, serentak buat ni. Tapi dalam ni, ada tertib. Dalam ni dengan tiga ni, serentak. Sebab tu ada rukun yang serentak, ada rukun yang tertib. Sebab itulah dalam sebahagian kitab, dia tak tulis tertib. Dalam sebahagian kitab, dia tulis apa? Tertib pada kebanyakan rukun. Okey. Boleh faham ke tidak? Alhamdulillah. Tak berlambu asap lagi. Okey, betul sini. Nanti sambung. Oh, sini oh. Ya, Zat. Sambung sini. InsyaAllah, Zat. InsyaAllah. Minggu depan, Haji Mio. Depan ada kelas tak Mio? Haji, minggu depan, Haji. Hari Sabtu. Ha, ada. 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 Minggu depan, 8:30 lah. Macam biasa. Okey, insyaAllah. Depan lagi ada apa? Sekejap. Depan 18. Okey, ada apa? Depan 19 bulan. Depan 18, Sabtu 18. Sabtu 18 lah. Okey, minggu depan kita mula pukul 9:30. Okey, insyaAllah. Tapi kita remind lah kat jadual. Okey, dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.